warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Street Smart Academy. Thanks again for watching this short video. Kali ni saya nak bercerita something yang kadang-kadang orang tak nampak, kadang-kadang orang tak ambil berat, tapi benda ni sangat-sangat penting dalam bisnes. Kalau anda punya perniagaan, anda perlu tahu dan anda perlu faham this concept. Apa yang saya nak ceritakan hari ni adalah mengenai tagline. Setiap company perlu ada tagline. Setiap company perlu ada slogan. What is your slogan? Setengah orang memandang rendah kepada keupayaan slogan ni, yang tak langsung memikirkan apakah kepentingan slogan ni, tagline. Sebenarnya dia ada istilah dia. Dalam istilah business, dia dipanggil USP, Unique Selling Proposition, ataupun UBA, Unique Buying Advantage. Benda ni sangat-sangat penting. Benda ni lah yang nak membezakan di antara satu syarikat dengan syarikat lain. Syarikat anda dan syarikat lain. Kalau anda peniaga baju, saya yakin ada berjuta orang kat luar sana yang peniaga baju juga. Macam mana anda nak menunjukkan yang dekat orang lain yang anda punya bisnes, anda punya peniagaan baju ni adalah berbeza? Jawapan dia adalah pada USP, Unique Selling Proposition. Setengah orang memandang rendah, sangat memandang rendah benda ni, just seronok-seronok. Langsung tak memikirkan apa impak kepada bisnes. Saya bagi contoh, satu USP. Kalau anda syarikat IT, slogan, tagline dia adalah your IT solution, ataupun your computer shop, your first computer shop, something yang general, yang tak memberi impact kepada syarikat anda. USP seharusnya adalah satu benda, tagline yang reflects perniagaan anda. Dia harus menunjukkan apakah kriteria, karakteristik syarikat anda. Sebagai contoh, Domino's Pizza. Apa tagline, apa slogan, apa USP untuk Domino's Pizza? 30 minutes or will be free. Dalam masa 30 minit dia akan dihantar ataupun ianya akan menjadi percuma. So benda ni, dia membezakan di antara pizza ni dengan pizza yang lain. Domino's Pizza dan pizza yang lain. Karakteristik kepada syarikat tersebut. Yang kedua, FedEx. Apa USP, UBA, Unique Buying Advantage kepada FedEx? We will deliver overnight. Kita akan deliver dalam masa satu malam. Yang ni yang membezakan FedEx dengan syarikat penghantaran yang lain. Setengah orang buat your satisfaction is our guarantee. Semua syarikat cakap pasal benda tu. Kalau anda syarikat perfume, our perfume is better than another perfume. Semua syarikat akan claim benda yang sama. Jadi, macam mana kita nak create USP? Bagaimana anda harus create anda punya USP? Simple, mudah saja. Anda perlu tanya, apa bezanya aku dan syarikat lain? Tuliskan 4-5 karakteristik dan anda jadikan sebagai satu ayat. Dia tak semestinya satu sentence. Your IT solution pendek. Tak ada apa-apa makna, general. USP seharusnya, sepatutnya spesifik, betul-betul spesifik, yang menerangkan kategori, yang menerangkan keistimewaan, yang menerangkan perbezaan syarikat anda dengan syarikat lain. Jadi, lesson untuk hari ini adalah, kalau anda nak buat satu tagline, satu slogan, satu USP ataupun UBA yang anda letakkan dalam bisnes kan, pastikan ianya satu slogan yang betul-betul, kalau orang tengok, orang kata, oh, it's good. Yang ni yang dia berbeza dengan company yang lain. Sebab bila anda bagi business card, jarang orang akan ingat nama company. Apa yang orang ingat adalah servis yang anda bagi. Dan dalam servis tu, kalau anda boleh menunjukkan perbezaan di antara syarikat anda dan syarikat yang lain, anda sudah menang untuk first impression dalam untuk close deal. Jadi cukup untuk video clip yang pendek ni. Saya akan cerita lagi untuk tips yang lain pada video clip yang seterusnya. Terima kasih. Sila lawati www.streetsmartacademy.org untuk mengetahui atau mengikuti tips-tips yang lain. Terima kasih banyak. Sehingga ketemu lagi. Salam Street Smart Academy.